guys, welcome back to my channel. Jangan lupa ketik like, comment, dan subscribe, okay? Karena kalau malian nggak subscribe, main balik. Welcome back to my channel. Kali ini gue akan kembali ke konten mukbang, okay? Kali ini kita akan mukbang kupat tahu. Ya, tadi gue barusan pergi beli kupat tahu untuk sarapan. Kupat tahu yang di pinggir sejalan saja, harganya murah, cuma 8.000 guys. Bagaimana rasanya? Kita akan coba cicipi. Terus tonton channel gue, klik like, comment, dan subscribe. Kita akan mukbang, kita akan buka dulu. Bagaimana isinya? 1, 2, 3. Tada! Wow! Wow! Bisa kita lihat guys, ini adalah kupat tahu petis ya. Ini bisa kita bedah nanti ya. Ini ada tahunya, tentunya ada lontongnya. Lontongnya ini ada tahunya guys. Sedap. Pagi-pagi emang paling sedap buat sarapan kupat. Selain pop mie dan mie indomie, saya juga suka sarapan ya dengan yang seperti ini. Okay, pokoknya bagaimana rasanya? Tonton keseruannya tetap di channel gue. Okay. Guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan mukbang lagi. Mukbang apa? Yaitu mukbang kupat tahu. Ini dia kupat tahunya guys. Sedap nih. Bagaimana rasanya guys? Jangan lupa ada kerupuk dan ada sambalnya. Inilah porsi rakyat ya, harganya murah, cuma 8.000 saja. Jadi buat kalian yang ingin beli kupat tahu, ini ada di pinggir jalan dekat rumah saya, dekat Masjid Al Mubarok. Kita akan mukbang, kita akan unboxing dan review bagaimana rasanya. Oke, punya tonton terus channel gue. Kita akan mukbang sama-sama guys. Pertama-tama kita akan suapan pertama. Sebelum kita suapan pertama, hal yang harus kalian ingat bahwa sebelum makan kita diwajibkan untuk membaca doa supaya selamat. Oke, ini dia suapan pertama. Inilah kupatnya atau lontongnya. Oke, bismillah. Pedas ya. Suapan pertama langsung pedas guys. Kita ambil minum dulu. Minumnya kesukaan gua, teh hangat. Ini adalah teh bikinan gua yang tadi pagi baru gua menyeduh. Oh iya, jangan lupa kerupuknya. Buka kerupuk supaya rasa gurih. Iya, taburkan kerupuk. Mantap. Kayaknya ini gak perlu ditambahin lada deh. Ini udah pedes guys. Kita coba kerupuknya. Biasa sih, kerupuk sama aja. Kita akan bedah, ini dia tahunya. Tahunya juga ini digorengnya dadakan guys, jadi masih panas lagi. Hmm.
tahun. Ini termasuk kupat. Kupat yang menurut gua rasanya lumayan ya. Dari segi bumbu, bumbunya kulat guys. Bisa dilihat ini bumbunya sangat-sangat kulat. Bumbu kacangnya sangat kulat dan tidak encer, jadi bagus ini. Ini termasuk kupat yang recommended. Rasanya merata. Pas. Perfecto. Guys. Ini banyak togenya guys. Jadi ini adalah togenya. Kenapa toge itu bagus? Pertama, toge ini bagus buat kesuburan. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin maaf ya mandul, bisa dianjurkan untuk harus banyak memakan yang bertoge-toge seperti ini guys, supaya mungkin bisa menambah kesuburan Anda pria-pria di luar sana. Oke, lanjut kita makan lagi. Ini ada togenya. Tahunya. Endul. Mungkin gua gak bisa menayangkan sampai selesai karena keterbatasan HP dan memori. Jadi kita akhiri saja konten mukbang ini. Terus support channel ini dengan cara klik like. Like, jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, bye. Gue Insolin cabut, bye.